Sementara itu pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memulai kampanye perdana mereka di titik nol Jakarta, yakni Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka, yakni Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Kenapa alasannya di titik nol ini? Dan nanti setelah ini, karena Jakarta ini luas dan waktu kita hanya 2 bulan, jadi nanti Pak Dharma akan belusukan ya di tempat yang terpisah dengan saya. Jadi kita lakukan secara paralel karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta.